Hai Kak, ketemu lagi dengan Atas Kloset. Seperti biasa ya, aku akan review ada beberapa tas untuk setiap episode ya. Ini semuanya tas second ya Kak ya. Kalau Kakak suka, langsung aja di screenshot kemudian chat ke toko melalui WA di nomor 08177 kali 277. Semua pengiriman kami dari kota Bandung ya. Kita mulai aja. Yang pertama, ini aku punya yang mungil ya. Oh iya, episode kali ini aku akan review tas yang mungil-mungil ya Kak ya. Nah, ini ada salah satunya ya, Louis Vuitton. Kulitnya ya ampun cantik banget Kak. Ini tuh kulitnya sudah matang, matang sempurna ya, nggak ada yang gosong, lihat tuh. Ya, bagian bawahnya cakep kan, cakep kan, cakep kan ya. Bagian sininya Kakak lihat double stitchingnya sudah in place ya, tuh. Ya, double stitching, LV-nya pas di tengah. Bagian sini juga sama, ya, mirroring mereka. Ya, bagian sininya juga sama, ya, kebalik salah, aku kasih lihat kayak gini harusnya. Nih ya, Kak, di sini LV-nya satu pola, ya, sudah cantik pakai banget tuh, ya. Oke, kulitnya, ya ampun. Nih, fetternya oke banget. Kulitnya, jahitannya, Kakak boleh nilai sendiri, ya, tuh. Ini mateng kan? Mateng banget kan? Tuh, secakep itu ya Kak ya. Nah ini Kak ukurannya dulu ya. Ini LV mini, speedy mini ya. Ini size-nya di, ini size-nya di 15 aja ya, 15 setengah aja. Tingginya ke atas di sekitar 13. Kemudian lebarnya di sekitar, lebarnya di sekitar 9 ya. Masih bagus banget di bagian luar ya. Tarikan zipernya sudah LV. Kemudian dalamnya ada apa? Dalamnya seperti ini ya Kak, kanvas ya, semua paku sudah LV-LV ya, kanvas. Dalamnya innernya sih bagus ya, nggak ada robek, nggak ada bolong. Ntar aku kasih lampu, kelihatan nggak? Nggak ya. Kasih lampu ya, bersih ya Kak ya. Ini Louis Vuitton Paris Made in France, nomor serinya ada di sebelah sini ya. Ini PC, ini tahun 2008 ya Kak ya. Di tahun 2008, cantik banget Kak. Ini Kak, si kecil mungil ini ya, cakep pakai banget. Aslinya Kakak boleh lihat dulu ya. Ini si PC ini ya Kak ya, cakep ya. Ini aku kasih di harga 730.000 ya. Oke, kita next. Kemudian berikutnya ada yang mungil selanjutnya, aku punya dari Chanel ya, Chanel kulit asli ya, kulit seperti ini ya. Aduh ya ampun, kulitnya bagus banget ya Kak. Bagian belakangnya lihat udah bagus ya, lihat ya, semuanya sudah membentuk diamond yang sempurna. Ini adalah pocket ya Kak, itu dalamnya emas kulit ya, tuh bagian sini, bagian sini ya. Bahkan dia ada bolanya, ini bolanya itu Kak berat ya. Nih, di sininya udah bener, udah cakep ya. Di bolanya juga masih oke, okay. Ring-ring di bolanya masih masih sempurna ya. Sebelah sini kulit-kulitnya masih oke okay banget ya. Kulit warnanya ya Kak, warnanya masih cakep banget Kak ya. Aduh, hardware-nya warna gold, ini masih cakep pakai banget ya. Sebentar, aku ambil dulu ukuran aku. Nih Kak, ya, ini kita ukur dulu ya Kak. Ini size-nya di 16,5 ya, tinggi ke atasnya di sekitar 15, lebarnya di sekitar 7 cm ya, seperti itu. Kulit masih oke, okay. Dia bisa Kakak tenteng, nggak bisa tenteng sih, di sling ya, shoulder masih bisa ya, ininya juga masih bisa di adjust sama Kak tuh ya, bisa di adjust ya, tenang aja ada bandulannya, jadi dia nggak akan los gitu ya, nggak akan los tuh, cakep ya. Nih ya, kita buka di bagian sini, dia ada satu apa namanya nih, ada diputar seperti ini ya Kak ya. Kemudian dia dalamnya seperti ini, Chanel Paris ya. Ini ada udah double ini udah bisa open bolt ya Kak ya. Ini aku nggak ngerti dia kayaknya bekas ketempelan apa nih. Nih ya Kak ya, nanti aku bantu touch up sedikit ya Kak ya, tuh. Kemudian di bagian sini ya, satu pocket. Innernya kulitnya masih bagus. Bagian sini innernya kulit ya Kak ya, innernya kulit seperti ini. Warnanya emas ya, ada satu kompartemen, kemudian ada satu pocket tanpa zipper, ada satu pocket dengan zipper. Ya, zippernya semua sudah Chanel ya, logo Chanel dan ada tulisan Chanel. Hologramnya cantik ada di sebagian sini. Ya, hologramnya sudah ada di bagian sini, tapi udah agak sedikit robek ya Kak, tapi masih di situ.
Kemudian di sini ada Chanel Paris, Chanel Made in France, ya. Ini tuh di emboss kemudian dikasih tinta emas, ya, cantik banget, Kak. Ya, semuanya masih oke, kecuali ini kayaknya ada bekas kayak ketempelan apa nih sedikit, nanti aku coba repair ya. Ini Kak, kalau Kak mau ya, ini kasih aku di harga 650.000 aja, di harga 650.000 ya. Karena ada sedikit tadi, nanti aku repairin. Kemudian berikutnya Kak, aku punya nih ya, brand dari US ya, New York. Ya, ini dari Coach. Kulitnya bagus banget, kulitnya bagus ya, cantik ya. Dan dia ada kayak logo-logo, bukan logo nih, kalau di Amerika itu kan kayak kalau kamu jadi Scott gitu ya, dia ada badge-badge gitu ya. Nah, ini ada badge-nya. Ya, Kak, ini size-nya di ini signature ya, Kak. Ini kamera bag. Ini size-nya di 18, kemudian tingginya ke atas di sekitar 13, lebarnya di sekitar 5 cm. Ya, ini kulitnya bagus banget, Kak. Ini signature Coach ya. Tuh, ya, dia cam bag, kamera bag ya. Ininya sudah YKK semua, zipper semua sudah YKK. Kalau aku bilang sih ini udah ori, Kak. Ya, ini sudah yang sekecil ini sudah Coach New York ya, Kak. Ini zippernya sudah kulit, tarikan zippernya sudah kulit, fetter masih aman. Bagian sini masih oke ya, kulitnya lembut banget, Kak. Lembut banget ya. Kemudian dia HW-nya begini, ya, HW-nya warna gelap gini. Di sininya cantik warnanya, warna apa sih, kayak apa ya? Nih, kayak pelangi gitu ya, Kak, dan dia berglitter gitu. Tuh, berglitter, cakep banget. Bisa Kak adjust ya. Bisa di adjust sama Kakak ya. Tuh, cantik ini bawaannya dari dia, karena di sini juga ada pelangi ya. Kemudian kita masuk ke bagian tengah ya. Dia ada satu kompartemen ya, ini dalamnya katun super tebel. Nih, tebel ya. Satu kompartemen ada satu pocket tanpa zipper di bagian depan ya. Kemudian di bagian belakangnya dia lengkap dengan crate ya, crate Coach ya. Kemudian ini ada nomor seri, nomor serinya sudah bagus, sudah tembus, sudah cantik. Kemudian di bagian sini ada dua pocket ya, seperti kayak tempat kartu gitu ya, Kak ya. Jahitannya sudah bagus banget ya. Kemudian ini Coach New York ya, nomor serinya sudah lengkap semuanya. Belum ada minus ya, Kak ya. Ini masih bagus banget ya, kulitnya juga masih apik ya. Masih apik ya. Ini Kak, ya, kasih aku di harga Rp720.000 aja ya, di Rp720.000 ya. Oke. Okay. Kita next, aku punya Chanel WOC ya, wallet ya. Ini sebenarnya ada wallet ya. Ini patent leather, warnanya warna biru tua ya, warna navy. Patent leather. Ini kita ukur dulu ya, Kak. Ini Kak, size-nya di 19, tingginya di sekitar 13, lebarnya di sekitar 4 cm ya. Ini kulit yang lembut gini Kak. Ya, kulitnya lembut seperti ini. Ya. Ujung-ujung masih aman. Ini Kak, diamond-nya udah nyambung ya, diamond-nya udah nyambung di sini logonya. Ya, HW masih oke, masih cantik ya. Bagian sini pattern leathernya aman, nggak ada yang crack, nggak ada yang pecah ya. Kemudian bagian sini ada pocket ya, pocketnya juga masih bagus, masih aman ya, Kak. Kemudian di sini kulit ya, ini Kak udah cantik banget, Kak. Tuh, talinya masih bagus di mix dengan kulit. Ini warnanya warna apa ya, rantai di mix dengan kulit. Ini warnanya warna navy ya, Kak ya, warna navy seperti ini. Ya, modelnya seperti ini, oke. Kita buka, ini kulit semuanya. Kak, ini zippernya juga sudah EP kalau nggak salah, apa CC. Nih, ya, ini zippernya sudah EP ya, Kak ya, bagian sini ya. Di sini Chanel, ya, di sini sudah Chanel. Satu poket tanpa zipper di bagian depan, ada satu poket berzipper di bagian depan sini, ya. Nih, balik zippernya sudah CC ya, Kak ya. Ini balik zipper sudah CC. Kemudian aku nggak bisa kasih lihat karena itu ya, Kak, harus pakai yang untuk tukang gigi itu loh ya. Kemudian bagian sini ada satu pocket lagi. Ini mau udah cantik, Kak, sebenarnya. Yang ini dalamnya ya, innernya aman ya. Ini kulit made in Italia di sini ya, made in Italia di sini. Kemudian tagnya juga di sini ya, hologramnya ada, cantik ya, Kak. Di dalam sana lengkap dengan tempat kartu-kartu. Ya, Kak, cakep ya.
hanya sedikit aja di sini. Nanti aku bantu bersihkan ya. Ada sedikit kotor di bagian dalam. Ya, nanti aku bantu bersihkan. Cantik banget ini Chanel WOC ya Kak. Ini bisa wallet ya Kak ya, wallet tapi dibikin kayak tas seperti ini ya Kak ya, makanya banyak tempat kartu ya, slot kartu. Ini Kak kasih aku di harga 680.000 aja ya. 680.000 ya, ini si WOC ya. Oke. Balik zipper udah jadi semuanya made in Italia ya Kak. Nah, kemudian berikutnya aku punya Celine. Ini tas ketek aja ya Kak. Ini tas ketek lucu banget ya modelnya tuh, cantik banget ya. Aku selalu suka modelnya Celine, logonya keren banget emang. Ya. Ini Kak ukurannya mungil. Ya, tas ketek aja dia, nggak ada tali panjang. Size-nya di 26, di bagian atas dia di 19. Tingginya dia di sekitar 14 cm. Ya, tuh seperti ini. Ya, ini aman, bagian sini aman. Ini kanvas super tebal. Ya, kanvas super tebal, emboss semua. Ya, lihat jahitannya cakep banget. Celine masih bagus banget HW-nya. Ini walaupun tipis seperti ini, tapi lihat. Ya, dia masih kuat banget kulit, ya. Bagian belakangnya seperti ini, masih aman. Ya, Kak, ujung juga masih aman. Ya, Kak. Kemudian kalau kita buka, ya. Ini kulitnya lembut banget nih. Kulitnya lembut warna coklat. Ya, bagian ini lihat semuanya. Ya, finishingnya bagus banget, finishing touch. Dalamnya seperti ini, kanvas ya, dia lengkap dengan puisinya Celine ya. Ini puisinya tuh tipis jelas Kak ya, tipis jelas. Kemudian di bagian sini nomor serinya ada, cantik ya Kak. Kemudian di sini sudah Celine ya, tarikan zipper, satu pocket ya Kak ya, ada satu pocket. Kemudian ada satu kompartemen utama, ada satu pocket tanpa zipper. Dengan zipper ya. Satu pocket dengan zipper. Ya. Ada satu pocket, gimana sih? Satu kompartemen, ada satu pocket dengan zipper ya. Tarikan zippernya sudah Celine. Ya Kak ya, sudah cantik punya. Ya, ini Celine vintage Kak ya. Lengkap dengan puisi si Celine-nya ya. Ini kasih aku di harga Rp750.000 aja. Ya, di Rp750.000 aja, oke. Okay? Ya, oke, okay, itu aja ya Kak ya, sudah aku review, ada 5 tas ya. Kalau kakak-kakak ada yang suka, di screenshot aja kemudian chat ke toko melalui WA di nomor 08-177-277 semua pengiriman kopi dari Kota Bandung. Oke, okay, terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.